Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ketemu lagi di channel Nirwan Jembar dengan saya Om Gobes dan saya Kang Jembar. Oke bro, hari ini kita akan membahas sesuatu dan sesuatu itu apa Kang yang akan kita bahas hari ini? Oke bro, kemarin kita sudah pengecekan harga berapa sih harga ngecat. Kita sudah jelas harga ngecat sekitar 5.500. Nah, sekarang kita akan buat video bagaimana cara proses kerja pengerjaan si Jim Cut Om Gilang itu di chat, bro. Oh iya, kemarin kan kita 3 minggu ya? 3 minggu. Selama 3 minggu ini nanti Kang Jembar akan pantau melihat proses pengecatan mobil Om Gilang ya. Oke. Bro, kalau mau tahu pantau terus bro, jangan lewatkan, ini videonya bagus lah. Oke Kang, saya mau tanya dikit nih, bisa dijelasin sedikit sih nanti kira-kira proses pengecatan tuh apa aja sih? Oke, ini garis besarnya. Nah, proses pengecatan yang pertama itu pasti dibongkar-bongkar dulu, karena ini catnya full sama dalemannya, jadi semua aksesoris jok dikeluarin semua. Setelah dikeluarin ya nanti mungkin ada pengamplasan atau memang ada dempul yang memang tebal yang rusak itu dirok lah, dibuang lah. Nah setelah dibuang mungkin kan kemudian dihaluskan lagi, ada pendempulan sedikit demi sedikit, kemudian nanti ada pemoksian juga cat dasar. Setelah cat dasar dihaluskan lagi, kemudian barulah cat jadi. Setelah cat jadi baru vernis. Setelah vernis di kumpon atau dihaluskan kembali. Nah, gitu. Kalau mau lebih rincinya, makanya pantau bro. Pantau. Itu cuma garis besarnya aja. Iya, betul ya, betul. Kan? Betul. Oke, makanya pantau terus bro. Penasaran nih, saya juga penasaran mau tahu prosesnya dan tentunya hasilnya nanti bro. Betul. Apakah bagus, memuaskan atau biasa-biasa aja? Nanti kalian yang akan bisa menentukan ini bagus atau tidaknya. Iya. Oke, saksikan terus. Pantau terus. Oke bro, terus pantau channel kita dan dukung channel kita biar makin berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen bro. Mantap, pantau, pantau terus. Halo bro, kita ketemu lagi dengan Kang Jembar. Kali ini Kang Jembar akan ke tempat cat mobil. Kebetulan mobil Kang Gilang lagi di cat, Jim Cut-nya. Kita lihat bagaimana cara prospek pengerjaannya. Ikut. Kita ke bengkelnya naik motor Grand dulu ya. Halo, Kang Jembar sudah sampai di tempat cat mobil. Kelihatannya mobilnya lagi dibuka, lagi dikeluar-keluarin. Lagi dalam proses pengamplasan. Kita cek. Ini joknya sudah dibuka. Semua pada dicopotin. Sekarang dalam proses pengerjaan pembongkaran jok, semua dibongkar. Aksesoris semua dibongkar. Kemudian di sini dalam ini tukang amplas. Wow, Om. Semangat, Om. Ya, siap. Sarapan Chan, Om? Belum. Aduh. Tukang amplasnya Chan sarapan,
Nah, sekarang dalam proses penghamplasan, kita bisa lihat ini jago hamplas nih, spesialis penghamplasan, Om Dadan. Semangat Om. Iya, siap. Masih semangat karena sekarang Om Dadan sudah sarapan. Kalau kemarin waktu pembongkaran dia belum sarapan, jadi tenaganya agak kurang. Sekarang tenaganya powerful.
bro, gimana Kang? Gimana nih? Oke, ini sudah beres. Sudah beres ya? Selesai. Udah beres bro, ngecatnya. Udah lihat juga kan tadi videonya dari awal sampai akhir. Kang Jembar nih yang mantau proses pengecatannya. Gimana pengecatannya bro? Oke. Ini kebetulan mobilnya sudah selesai, sudah beres. Nanti kita akan ada unboxing ya. Oh, unboxing. Khusus untuk Om Gilang ya. Khusus untuk Om Gilang, nanti teman-teman kalau mau tahu nanti tunggu saja video untuk unboxing-nya. Video. Lebih detail mobil setelah dicat. Kita akan lihat secara keseluruhannya. Kalau video ini tadi prosesnya ya. Prosesnya saja. Dan hasilnya di video berikutnya nanti kita bikinin lagi buat teman-teman. Intinya pantau terus bro. Pantau terus. Udah, itu aja.